Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan jalan-jalan ke pasir Pantai Putih yang ada di Peak 2, guys. Namanya adalah Pantai Aloha. Nah, bagaimana keseruan jalan-jalan saya ke pasir Pantai Putih Peak 2 namanya Pantai Aloha ini? Simak terus video saya, guys. Nah, jadi destinasi ini namanya adalah Pantai Aloha, guys. Letaknya ada di Peak 2 dan ini adalah pantai buatan dengan pasir putihnya, guys. Nah, ini kita lihat, ini saya sedang ada di parkiran dan ini parkirannya selalu ramai apalagi jika di weekend atau di hari libur. Jadi jika kalian kesini, saya sarankan kalian datang sepagi mungkin, guys. Few moments later. Setelah mencari parkiran beberapa lama, akhirnya saya mendapatkan parkir juga dan sekarang saatnya kita masuk ke Pantai Aloha ini, guys. Nah, ini bagian depannya, guys. Ada lambang Aloha yang cukup ikonik juga. Ini kalau kita lihat ini khas Hawaii seperti itu, guys. Jadi kita lihat ini di dalamnya. Nah, ini cukup bercahaya ketika malam hari. Ini saya sudah malam ketika masuk di sini dan ini ada antrian, guys. Kita lihat, ini saya belum tahu antrian apa. Apakah antrian masuk atau seperti apa? Oke. Oh, ini sepertinya sedikit dibatasi. Jadi ketika di dalam sudah penuh, ini mungkin orang-orang yang masuk sedikit di tahan dulu, guys, supaya tidak ada penumpukan di dalam. Nah, ini kita lihat, ini masih ditahan sama petugas security-nya supaya tidak ada penumpukan di dalam, guys. Persyaratan masuk Aloha cukup follow Instagram kita terlebih dahulu sebelum masuk Aloha. Dan sepertinya juga diminta untuk follow Instagram Pantai Aloha dulu sebelum masuk ke dalam, guys. Nah, ini kita sedang memasuki Pantai Aloha, sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya, guys. Nah, ini kita lihat, ini sebagian besar atau mungkin semuanya adalah tempat makan, guys. Kita lihat, jadi di kiri kanan ini semuanya tempat makan dan jualan minuman juga. Nah, ini kita lihat ambiensnya memang cukup terang, ramai dan cukup berwarna-warni di sini, guys. Oke, sekarang saya akan lanjutkan untuk menjelajahi apa-apa aja yang ada di dalam Pantai Aloha ini. Ikuti terus video saya, guys. Nah, ini ada instalasi kolam di sini, guys. Ini cukup cantik kolamnya, dihiasi oleh lampu-lampu kebiruan dan putih ini, guys. Nah, ini merupakan spot yang cukup bagus untuk kalian berfoto-foto selfie di sini, guys. Kebanyakan jual kelapa.
Nah, sekarang kita coba menuju ke arah Pantai Pasir Putihnya, guys. Kalau tadi itu daerah-daerah tempat makan dan minum, restoran-restoran. Nah, sekarang kita mengarah ke arah Pantai Pasir Putihnya. Nah, ini sudah terlihat ada pasir putih ini di depan saya ini, jadikan tempat main anak-anak. Tapi itu bukanlah Pantai Pasir Putihnya, guys. Jadi itu belum merupakan Pantai Pasir Putihnya. Ini mungkin sebagian pasir putihnya ditaruh di sini. Nah, Pantai Pasir Putih yang sebenarnya ada di depan saya itu, guys. Nah, sekarang kita akan menuju ke sana, guys. Nah, di daerah Pantai Pasir Putihnya ini sangat ramai sekali, guys. Seperti yang kita lihat, banyakkan orang menuju ke daerah sini, guys. Nah, ini kita lihat, ini penuh sekali dengan orang, walaupun ini sudah malam, guys. Ini kita lihat. Nah, di sebelah kanan saya itu adalah Pantai Pasir Putihnya. Nah, ini adalah Pantai Pasir Putihnya, guys. Ini ditutup dengan tali sehingga pengunjung tidak bisa masuk ke Pantai Pasir Putihnya. Namun kita bisa melihat dari dekat untuk sekedar berfoto-foto atau menikmati Pantai Pasir Putih yang ada di Pantai Aloha Peak 2 ini, guys. Nah, ini kita lihat, ini adalah hamparan pasir putih yang ada di Pantai Aloha, guys. Ini dipercantik dengan instalasi lampu-lampu bulat warna kuning itu, guys. Nah, ini sebenarnya adalah pantai buatan dan pasir putihnya juga buatan. Nah, ini di belakangnya itu adalah tempat makan dan tempat minum atau restoran-restoran atau sekedar kafe-kafe untuk hangout, guys. Nah, sekarang kita coba untuk menyusuri sepanjang Pantai Pasir Putihnya ini, guys. Ini walaupun sudah gelap atau sudah malam, namun kecantikan daripada Pantai Pasir Putihnya ini masih terlihat gitu, guys. Jadi karena lampu-lampu di sini sangat terang, jadi kalian tidak akan takut gelap ketika berada di Pantai Pasir Putih Aloha Peak 2 ini, guys. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menyusuri sepanjang Pantai Pasir Putihnya ini. Kita akan lihat ada apa saja sampai di ujung sana, guys.
Nah, ini sudah mencapai ujung yang bisa dijelajahi dari Pantai Aloha ini, guys. Nah, ini kita lihat gerbang di depan itu, segitiga itu adalah ujungnya yang bisa kita jelajahi. Jadi, memang kalau kita menyusuri Pantai Aloha ini, di sebelah kirinya ini adalah Pantai Pasir Putih, sementara di seberangnya adalah restoran-restoran, tempat makan atau tempat minum atau sekedar untuk hangout begitu, guys. Nah, sekarang kita masuk lagi ke daerah restoran-restoran di Pantai Aloha ini, guys. Tadi kita sudah selesai menyusuri Pantai Pasir Putihnya dari ujung ke ujung. Sekarang kita lanjutkan dengan memasuki kembali daerah restoran-restorannya untuk melihat ada restoran-restoran apa aja yang bisa kita kunjungi jika kita pergi ke Pantai Aloha di Peak 2 ini, guys. Nah, demikian jalan-jalan kita di Pantai Aloha di Peak 2 ini, guys. Terima kasih sudah menonton video saya sejauh ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.